Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang surat Al-Mumtahanah atau surat Al-Mumtahinah. Surat Al-Mumtahanah ya, memiliki beberapa nama. Ada yang menamakan dengan surat Al-Mumtahinah dengan mengkasrah huruf Ha, yang artinya surat yang menguji. Ya, ya, karena dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, famtahinuhun, jika datang wanita-wanita yang muhajirat, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Ya. Maka surat ini menyebutkan tentang ujian terhadap wanita-wanita yang datang berhijrah. Kemudian juga disebut dengan Al-Mumtahanah berkaitan dengan wanita yang diuji. Ya. Disebut juga dengan surat Al-Mawaddah. Ya. Surat Al-Mawaddah karena dalam surat ini disebutkan kata Al-Mawaddah sampai 3 kali. Ya. Seperti di ayat yang pertama, ya, disebutkan Al-Mawaddah 2 kali, tulquna ilaihim bil mawaddah. Kemudian juga tusirruna ilaihim bil mawaddah. Dan juga ayat selanjutnya disebut juga tentang kata mawaddah. Sehingga surat ini juga disebut dengan surat Al-Mawaddah. Adapun surat ini, maka dengan ijma surat ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah yaitu turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Adapun sebab nuzul daripada surat ini, maka ternyata dalam surat ini ada 4 sebab nuzulnya. Ya, ada sebagian ayat berkaitan dengan sebab nuzul tertentu, ayat yang lain berkaitan dengan sebab nuzul tertentu, ayat yang lain juga demikian. Sampai 4 paling tidak ada sebab nuzul yang berkaitan dengan surat ini. Di antaranya kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu yang merupakan sebab turun dari ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai penolong-penolong kalian, wali-wali kalian yang kalian ya memberikan kepada mereka ya berita-berita karena cinta kepada mereka. Ya, ini ayat ini berkaitan dengan akan kita sebutkan tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu yang kejadiannya adalah menjelang Fathu Makkah, menjelang Fathu Makkah, yaitu Rasulullah SAW ingin menyerang kota Makkah, maka Hatib bin Abi Balta'ah mengabarkan rencana Nabi kepada sebagian saudara-saudaranya atau sebagian kerabatnya di kota Makkah, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak menyerang agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ayat ini berkaitan dengan kisahnya ibunya Asma binti Abi Bakar yang datang dan dia musyrikah di zaman Sulhul Hudaybiyah, di zaman perjanjian damai sekitar tahun ke-6 sampai tahun ke-8 ya. Jadi kejadiannya sebelum kisah Hatib bin Abi Balta'ah, di mana ibunya Asma datang untuk menyambung silaturahmi dengan Asma, tapi Asma muslimah, ibunya kafirah. Maka Asma tidak langsung terima ibunya, ibunya datang bawa hadiah, dia langsung terima. Dia tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya tidak mengapa, ya. Kemudian di antara sebab nuzul, nanti akan kita ulangi lagi, di antara sebab nuzul yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhun. Jika datang kepada kalian wanita-wanita mukminah dalam kondisi berhijrah, maka ujilah
mereka. Ini datang kejadiannya setelah Nabi menaklukkan kota Mekah. Setelah Nabi menaklukkan kota Mekah, kemudian datang sebagian wanita-wanita Mekah datang kepada Nabi, maka Nabi disuruh menguji mereka. Berarti kejadiannya setelah Fathu Mekah, ya. Atau di zaman Hudaybiyah, mohon maaf, di zaman Hudaybiyah, di zaman perjanjian Hudaybiyah. Yaitu di mana tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin dan kaum musyrikin bisa saling kunjung mengunjungi. Ya, ini juga terjadi di zaman perjanjian Hudaybiyah, sebagaimana Asma, ibunya Asma, datang kepada Asma. Yang terakhir, ya ayuhan Nabi, idza ja'aka al-mu'minat, ya, yubayyi'naka ala, dan seterusnya, wahai Nabi, jika datang wanita-wanita mu'minat ingin membayat engkau, maka ini datang terjadi setelah Fathu Makkah. Jadi kita perhatikan, ternyata kalau secara urutan surat, ayat pertama berkaitan dengan kejadian Hatib bin Abi Balta'ah sebelum Fathu Makkah, yaitu menjelang, yaitu tahun 8 Hijriah. Kemudian sebab nuzul berikutnya berkaitan dengan ibunya Asma, dan itu terjadi di zaman Sulhul Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. Kemudian kejadian ketiga, tatkala sebagian wanita kota Mekah ingin datang, ya, berhijrah, maka Nabi disuruh menguji, itu pun terjadi tatkala Sulhul Hudaybiyah. Kemudian ayat yang terakhir baru kemudian menyebutkan tentang kejadian wanita-wanita yang datang ingin membaiat kepada Nabi, dan ini terjadi setelah Fathu Makkah. Dari sini kalau kita perhatikan sebab nuzulnya, ternyata tidak tertib secara urutan waktu, ya. Ternyata ayat yang pertama terjadi kejadiannya setelah ayat yang kesekian. Ini menguatkan bahwasanya Al-Quran itu, jangan antum bayangkan kalau antum baca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat terakhir, berarti itu sesuai dengan silsilah tarikhiyah, sesuai dengan tertib zamani, sesuai dengan urutan waktu. Tidak. Bisa jadi ayat-ayat yang ujung-ujung turunnya sebelum ayat yang pertama-pertama. Faham? Karena Al-Quran bukan buku yang memperhatikan urutan sejarah, tetapi dia adalah kitab suci yang memperhatikan tentang topik-topiknya. Adapun urutan kapan turunnya, bisa jadi, ya, ayat yang setelahnya turun sebelum ayat yang sebelumnya. Faham? Sebagaimana yang terjadi pada surat Al-Mumtahanah. Ternyata ayat pertama turun sebelum ayat yang turun setelah ayat yang kesekian. Faham? Paham atau tidak? Jadi jangan sampai antum baca surat Al-Baqarah, surat Imran dari awal sampai akhir, berarti ini urutan kejadiannya sesuai dengan urutan ayat. Tidak demikian. Karena Al-Quran tidak mesti harus sesuai dengan urutan zaman, tetapi dia memperhatikan topik-topik. Ya. Adapun urutan ayat dalam surat, maka itu tauqifiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menurunkan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, ij'al hadhil ayah, jadikanlah ayat ini sebelum ayat ini. Jadikanlah ayat ini setelah ayat ini. Nabi yang atur. Atau Nabi yang membaca, kemudian para sahabat tahu, oh ternyata ayat turun ini dibaca oleh Nabi setelah ayat ini. Jadi urutan ayat pertama sampai ayat terakhir, ya, itu semua dari Nabi SAW. Taib, kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian menjadi teman-teman setia. Awliya maksudnya menjadi penolong-menolong, menjadi teman-teman setia, ya. Tulkuna ilaihim bil mawaddah, di mana kalian melemparkan berita-berita kepada mereka, ya, karena kalian cinta kepada mereka, ya. Bil mawaddah artinya bisa babi al mawaddah. Di situ bahasa babiyah. Ya, kalian melemparkan berita-berita karena kalian mencintai mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Sementara mereka telah kafir kepada apa yang telah datang kepada kalian berupa kebenaran, yaitu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepada kalian berupa ayat-ayat Allah. Mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Yukhrijunar rasula wa iyyakum, bahkan mereka telah mengusir kalian dari kota Mekah. Ya. Ini ayat ini turun berkaitan tentang kafir Quraisy yang mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin, sehingga harus berhijrah, dengan terpaksa berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka kota Mekah menuju kota Madinah.
Antu'minu billahi rabbikum. Yang mereka mengusir kalian tidak lain karena kalian beriman kepada Allah, Tuhan kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa butigha mardati. Kalau kalian memang waktu keluar dari kota Mekah dalam rangka berjihad, dalam rangka mencari atau kalian berperang keluar untuk mencari keridhaanku dalam rangka berjihad jalan Allah, maka jangan kalian melakukan demikian. Saya ulangi, maksudnya kata Allah, ini persyaratannya dimundurkan. Ya. Seakan-akan Allah berkata, jika kalian benar-benar berhijrah karena aku, jika kalian benar-benar keluar berjihad karena aku mencari keridhaanku, maka jangan jadikan orang-orang kafir tersebut yang merupakan musuh-musuhku sebagai wali-wali kalian, sebagai teman-teman kalian. Tusiruna ilaihim bil mawaddah. Ya. Kemudian kalian memberikan rahasia berita-berita tentang Muhammad kepada mereka bil mawaddah, bisabab bil mawaddah, karena kalian cinta kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Padahal aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Barang siapa yang melakukan demikian, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Saya ulangi ayat ini secara global. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia kalian, sebagai wali-wali kalian. Kenapa? Karena mereka kafir kepada ayat-ayatku yang aku turunkan kepada kalian. Selain itu, mereka telah mengusir Muhammad, nabiku, dan juga mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Ya. Kalau benar kalian memang dulu berhijrah karena Allah, kalau memang kalian berperang karena Allah, karena mencari keriduan Allah, maka harusnya kalian tidak boleh menjadikan musuh-musuhku sebagai wali-wali kalian. Kemudian kalian pun menyampaikan berita-berita kepada mereka dengan rahasia, padahal aku tahu tentang apa yang kalian sembunyi dan apa yang kalian tampakkan. Barang siapa yang melakukannya, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Ini ayat dengan ijma' para ahli tafsir turun tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seorang sahabat yang mulia, namun dia bukan Quraisy. Ada yang mengatakan dia dari Yaman, kemudian dia tinggal di kota Mekah. Tapi dia dulu bersama kaum muslimin, bersama para sahabat di kota Mekah, dan dia ikut berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Jadi keluarganya di Mekah, namun dia bukan Quraisy. Dia Arab, tapi bukan dari Quraisy. Kemudian, waktu tahun 2 Hijriah, dia pernah ikut Perang Badar. Dia termasuk orang yang mulia, karena pernah ikut perang Badar. Namun sekitar tahun 8 Hijriah, tatkala menjelang terjadinya Fathu Makkah, dia melakukan kesalahan. Ada seorang wanita yang konon namanya Sarah, ya, datang dari kota Mekah, kemudian minta bantuan di kota Madinah, ketemu dengan kolega-koleganya, ya, dari Bani Hashim, ya, kemudian akhirnya dibantu oleh sebagian Bani Hashim membantunya. Setelah itu dia hendak pulang, diketahui oleh Hatib bin Abi Balta'ah, tahu wanita ini akan pulang. Maka Hatib pun menulis surat untuk keluarganya, ibunya, saudara-saudaranya masih musyrik di kota Mekah. Ibunya Hatib dan saudara-saudaranya masih musyrik di kota Mekah. Maka Hatib pun menulis surat memberitahu bahwasanya Rasulullah SAW ingin menyerang kota Mekah. Lantas dia titipkan surat tersebut kepada wanita ini. Kemudian wanita tersebut berjalan menuju ke kota Mekah. Sampailah wanita tersebut di suatu tempat namanya Raudhatu Khah. Di tempatnya sekitar setelah Abyar Ali sebelum Hamra'ul Asad, yaitu di dekat Miqat. Sudah agak jauh. Di dekat Miqat di kota Madinah. Sudah melewati Miqat sebelum Hamra'ul Asad. Akhirnya Jibril AS turun kepada Nabi SAW, kasih tahu bahwasanya Hatib telah membongkar rahasia, ya, tentang rencanamu untuk menyerang kota Mekah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat, ya, di antaranya Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, dan Al-Miqdad bin Aswad. Kata Rasulullah SAW, "U'tu Raudhata Khah fa inna biha dha'inah ma'aha kitab." Pergilah kalian ke tempat namanya Raudhata Khah, di sana ada seorang wanita, dia sedang bawa surat. "Fakhudhuhu minha," maka ambillah surat tersebut dari wanita itu. Kata Ali bin Abi Talib, "Fantalaqna." Kami pun berjalan, ya, menuju tempat tersebut. Tiba-tiba faidah nahnu bil mar'ah, tiba-tiba kami bertemu dengan wanita tersebut. Maka kami berkata kepada wanita tersebut, akhrijil kitab, keluarkan surat. Faqalat ma ma'iyya kitab, kata sang wanita, tidak ada surat apa, enggak ada yang dititipkan padaku.
Maka Ali berkata, la tukhrijinna al-kitab aw la tulqiyanna as-siyab. Cuma dua. Kau kasih surat, kalau enggak kami telanjangi engkau. Cuma dua. Karena ya enggak mungkin Nabi bohong. Nabi bilang itu perempuan bawa surat. Ali pasti, ini pasti ada, enggak mungkin ada kemungkinan yang lain karena ini wahyu. Maka Ali juga kasih kesempatan, kasih keluar surat, kalau enggak tulqiyan nasiyab, bajumu akan kita lepasin untuk meriksa apa surat tersebut. Akhirnya fa akhrajathu min, akhirnya dikeluarkan suratnya, dia kasih kepada Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam dan Mulk bin Aswad. Fa atayna bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bawa surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fihi, tiba-tiba dibuka suratnya, apa isinya? Min Hatib bin Abi Balta'ah, dari Hatib bin Abi Balta'ah, ila nasin minal musyrikin, kepada sebagian orang dari kaum musyrikin, min ahli Makkah, dari penduduk kota Mekah. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana Hatib menyampaikan sebagian rencana-rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah sallam bertanya, "Ya Hatib, ma hadza?" Wahai Hatib, apa yang kau lakukan ini? Ya, jelas kesalahan. Tetapi Rasulullah sallam tabayyun dulu, cross check ya. Kenapa kau tulis ini? Apa yang kau lakukan ini wahai Hatib? Ini perkara yang genting, berbahaya. Ya, karena Nabi biasanya kalau ingin menyerang, terkadang Nabi yuwari. Seringnya Nabi yuwari, yaitu Nabi tidak terang-terangan. Ya. Nabi bertanya tentang daerah selatan bagaimana, tiba-tiba Nabi jalan ke arah utara. Nabi seakan-akan akan berjalan ke arah timur, tahu-tahu Nabi jalan ke arah barat. Dan itu boleh dalam peperangan. Al-harbu khuda'ah. Peperangan adalah tipuan. Kecuali perang Tabuk, baru Nabi jelaskan terang-terangan, kita akan perang ke Tabuk melawan Romawi. Itu yang Nabi terang-terangan. Tapi sisa perang-perang yang lain, Nabi tidak terang-terangan. Nabi selalu tauriyah. Nah, Nabi ingin menyerang mereka, ya tiba-tiba, biar mereka tidak ada persiapan, kemudian menyerang mereka. Nah, kalau Hatib bin Abi Balta'ah kirim surat, ketahuan oleh orang kafir Quraisy, bahaya, mereka akan kumpulkan pasukan untuk menghadang Nabi SAW. Ini gawat ya, yang mungkin tidak dipikirkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi bertanya, "Ma hadza ya Hatib? Apa yang kau lakukan wahai Hatib?" Kata Hatib, "La ta'jal alayya ya Rasulullah, jangan kau buru-buru tentang aku wahai Rasulullah. Ini kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy." Ya. Qala Sufyan kana halifan lahum wa lam yakum min anfusiha. Aku dahulu adalah orang yang bukan dari Quraisy, namun aku tinggal bersama mereka, ya. Seakan-akan aku satu suku dengan mereka. Ya, karena dulu bersukutu. Karena dahulu suku-suku mereka saling bersukutu. Suku ini bersukutu dengan suku ini. Di antaranya sukunya Hatib bersukutu dengan suku-suku Quraisy yang ada di Mekah. Ya, kemudian kata beliau, berbeda dengan engkau ya Rasulullah. Engkau orang-orang yang bersama engkau berhijrah. Ya, mereka punya kerabat-kerabat di Mekah. Mereka bisa melindungi kerabat-kerabat mereka. Adapun aku, ya aku tidak punya saudara Quraisy di sana ya. Dalam riwayat disebutkan dia punya ibu dan saudara-saudaranya. Maka niat Hatib, dia ingin berbuat baik kepada orang-orang Quraisy yang dulu baik sama dia. Dia ingin menyampaikan kabar agar mereka selamat. Maksudnya demikian, maksudnya baik. Bukan karena untuk menjatuhkan Islam, bukan untuk menjadikan pasukan Rasulullah SAW kalah, tidak. Tapi sekedar dia ingin agar mereka balas jasa kepada mereka dan mereka punya hutang budi kepada Hatib bin Abi Balta'ah, maka dia bongkar sebagian rahasia. Agar mereka mungkin siap-siap, agar mereka mungkin bisa kabur, dan yang lainnya. Tapi ini bahaya. Kalau sudah sampai kepada sebagian orang di kota Mekah, maka rahasia akan terbongkar seluruhnya. Ya. Maka beliau berkata, فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّاسِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي. Ya Rasulullah, aku ingin, karena aku tidak satu nasab dengan mereka Quraisy, aku ingin bantu mereka dengan mengabarkan hal ini supaya mereka punya hutang budi sama saya. Kalau mereka sudah punya hutang budi sama saya, mereka akan menjaga kerabat-kerabatku di sana. Masih ada ibunya, masih ada apa? Kakak-kakaknya. Jadi niatnya duniawi murni. Niatnya karena dia meninggalkan kerabatnya, ibunya dan kakak-kakaknya atau adik-adiknya, maka dia ingin memberitahukan sebagian orang Quraisy agar orang Quraisy ini merasa berhutang budi kepada Hatib, kemudian mereka akan menjaga ibu dan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya. Nabi SAW berjawab mengatakan, "Sadaq." Dia benar. Berarti Hatib apa? Jujur. Faqala Umar berkata, "Da'ni ya Rasulullah adrib unuka hadzal munafik." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala orang munafik ini. Umar sangar ya.
radhiyallahu taala anhu, ya, karena gairahnya kepada agama luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu qad syahida Badran. Hatib ini pernah ikut perang Badar. Wa may yudrika la Allah taala ala ahli Badar. Bisa jadi dari mana? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat para peserta perang Badar, kemudian Allah berkata, "I'lamu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, maka turunlah surat Al-Mumtahanah. Mendengar perkataan Nabi tersebut, Umar pun menangis. Di sini yang perlu kita perhatikan. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah, ya, dia diampuni dosa-dosanya karena dia pernah ikut apa? Perang Badar. Padahal perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian Fathu Makkah pada 8 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah perang Badar dia melakukan suatu dosa besar yang mana dia membongkar rahasia kaum muslimin kepada orang musyrikin. Namun dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pahala yang pernah dia lakukan perang Badar itu istimewa. Ya. Dari semua perang-perang maka disebutkan nisbah seperti Al-Badri, maksudnya dia pernah ikut perang Badar. Adapun perang-perang lainnya tidak ada. Uhudi, perang Uhud, Khandaqi, pernah ikut perang Khandaq, Khobari, pernah ikut perang Khaybari, enggak ada. Karena perang Badar perang istimewa yang disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Perang pertama besar-besaran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, maka pesertanya orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara akidah Ahlussunnah bahwasanya ada hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sekitar ada 10 sebab dihapuskannya dosa-dosa. Salah satunya adalah taubat. Namun terhapusnya dosa-dosa bukan cuma taubat saja, tapi ada sebab-sebab yang lain, di antaranya al-hasanatul mahiyah, yaitu amal-amal soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Semakin banyak seorang melakukan amal soleh, maka amal soleh tersebut meskipun tanpa taubat bisa jadi menghapuskan dosa-dosa seseorang meskipun tanpa dia bertaubat, ya. Makanya dalam hadis banyak, ya, umrah satu dan umrah yang lain akan menghapuskan dosa di antara keduanya, haji mabrur akan menghapuskan dosa-dosa seluruhnya, sehingga seorang seakan-akan baru lahir dari perut ibunya meskipun dia tidak bertobat kepada Allah. Karena tobat adalah sebab dihapuskannya dosa, amal soleh juga sebab dihapuskannya apa? Dosa. Ya. Wa aqimish sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Dirikanlah salat, ya. Sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Oleh karenanya para ulama mengibaratkan amal soleh seperti air, adapun dosa-dosa seperti najis. Kalau seandainya air sangat banyak, maka najis tersebut tidak akan mempengaruhi sama sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza balagul ma'u kullataini lam yahmil khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah, yaitu jumlah yang banyak, volumenya banyak, ya, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau najis datang sedikit-sedikit, enggak ada pengaruhnya. Bayangkan Hatib bin Abi Balta'ah melakukan dosa besar. Yang dia lakukan dosa besar, bukan dosa kecil. Tetapi karena agungnya perang Badar, agungnya amal soleh perang Badar, maka dosa tersebut tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para peserta perang Badar dijamin surga. Kata Allah, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukanlah yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian. Mendengar pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, Umar bin Khattab menangis. Beliau mengatakan, kenapa Umar bin Khattab menangis? Karena dia juga ikut perang Badar. Maka dia sangat berharap tentang kemuliaan perang Badar. Ya. Kalau Hatib dimaafkan, ya, oleh Allah, apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib, inilah sebab nuzul dari ayat yang pertama. Ya, kita ulangi membaca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum. Wahai orang yang beriman, perhatikan Allah menurunkan ayat ini menegur siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Dia sudah melakukan dosa besar, tetapi Allah masih menamakan dia wahai orang-orang yang beriman. Sehingga Hatib, ya, tentu dia bahagia mendengar teguran ini karena Allah masih menamakan dia dengan apa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi. Jangan kalian menjadikan musuhku, ya. Tidak logis kalian, ya, membantu orang-orang yang merupakan musuhku. Itu yang kau bantu orang Quraisy di Mekah. Mereka musuh-musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas orang beriman kepada Allah membantu orang-orang yang memusuhi yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa aduwakum, dan mereka juga musuh-musuh kalian. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh-musuh kalian aulia, teman-teman dekat. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Kalian melemparkan berita-berita
kepada mereka karena kalian cinta kepada mereka. Ini karena ini dulu saya hidup sama mereka, kerabat-kerabatku tinggal sama mereka, ya biar mereka punya hutang budi sama saya, biar mereka bisa menjaga kerabat-kerabatku. Allah tegur. Tulkuna, sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur mengatakan tulkun itu ilqa, itu melempar. Maksudnya isyarat bahwasanya jangan kalian melemparkan berita kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, yang kalian tidak renungkan, sekedar melempar tidak merenungkan apa dampak akibat buruk seandainya kabar tersebut diketahui oleh mereka. Makanya Allah menggunakan istilah tulquna, ya mereka mengucapkan atau mengutarakan atau menulis tanpa direnungkan terlebih dahulu dampak akibat yang buruk. Hanya sekedar apa? Bil mawaddah, karena kalian cinta kepada mereka. Allah sebutkan wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Bagaimana kalian bisa memberikan berita kepada mereka sementara mereka telah kafir kepada ayat-ayat yang aku turunkan, yang datang kepada kalian berupa kebenaran, mereka kafiri seluruhnya. Lebih daripada itu, kata Allah, yukhrijunar rasula wa iyyakum. Yukhrijun di sini, yukhrijun i'rabnya, kalau yang mengerti nahwu, yukhrijun i'rabnya adalah jumlah haliyah, adalah hal dari dhamir kafaru waul jamaah. Wa qad kafaru, dan mereka telah kafir kepada kebenaran yang turun kepada kalian sementara mereka kafir, yukhrijunakum, mereka pun yukhrijunar rasul wa iyyakum, mereka sudah kafir bukan terbatas kafir saja, mereka jahat bukan cuma kafir, mereka mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusanku mereka usir, bukan cuma utusanku, kalian juga mereka usir. Bahkan Allah menggunakan, kata sebagian ulama menggunakan fi'il mudhari agar nampak bahwasanya pengusiran itu seakan-akan masih hangat, padahal sudah terjadi 8 tahun yang lalu. Terjadi 8 tahun yang lalu. Tapi Allah tidak menggunakan fi'il madhi dengan mengatakan waqad akhrajukum atau akhrajur rasula wa iyyakum. Tapi Allah mengatakan yukhrijun pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu fi'il kata kerja yang menunjukkan sekarang, sedang terjadi. Kata para ulama fungsinya apa? Agar perkara tersebut hadir lagi di ingatan mereka bahwa sini orang-orang yang kalian bantu ini orang kejam. Jangan dilupakan. Mereka telah kafir, mereka telah mencoba membunuh Nabi, mereka telah mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mengusir kalian, mereka pernah mencoba membunuh kalian. Bagaimana kalian sekarang tiba-tiba kasih kabar yang berbahaya untuk kaum muslimin? Antu'minu billahi rabbikum, dan ingat, kenapa kalian diusir, kata Allah? Tidak ada sebab lain kecuali karena kalian beriman kepada-Ku. Kepada Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Antu'minu billahi rabbikum, tidak ada sebab lain kalian diusir tatkala itu kecuali karena kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. Dan demikian yang terjadi sekarang di mana-mana. Kalau ada orang-orang Islam dimusuhi, bukan karena apa-apa, tapi karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi. Ya. Tidaklah mereka berbuat buruk kepada orang-orang beriman kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebabnya. Adapun disebut teroris, disebut apa? Radikal itu hanya sekedar bumbu-bumbu. Sebenarnya intinya karena ini orang-orang beriman kepada Allah. Karena mereka bertauhid sementara yang lain musyrikin. Itu saja sebabnya. Jadi kenapa dimusuhi di China? Kenapa dimusuhi di Amerika? Subhanallah, saya ditelepon dari kawan di Amerika, tiba-tiba ada orang datang kemudian nembak orang Islam. Nembak, tidak ada sebab. Seperti kejadian kemarin di mana? Selandia Baru, lagi sholat ditembakin. Apa sebabnya? Tidak ada sebab lain. Mereka tidak bunuh orang, mereka tidak mengganggu orang. Mereka sibuk beribadah, mereka makan, bahkan mereka berakhlak mulia. Cuma apa? Karena mereka bertauhid, itu intinya. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa masalahnya di Mekah? Rasulullah sallallahu tidak mengganggu mereka. Rasulullah sallallahu hanya mengingatkan mereka jangan berbuat syirik. Rasulullah sallallahu tidak mengambil harta mereka, tidak. Makanya Allah mengingatkan antu'minu billahi rabbikum. Ingat, kalian tuh diusir karena kalian beriman kepada-Ku. Mereka tuh musuh-musuhku, apakah pantas kalian menjadikan musuh-musuhku sebagai wali-wali kalian? Makanya Allah kasih syarat lagi, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa btigha mardhati. Kalau kalian selama ini berjihad karena Aku dan mengharapkan keriduan-Ku, apakah pantas kalian keluar berjihad karena Aku mencari keriduan-Ku? Sekarang musuhku kalian jadi teman-teman kalian, jadi wali-wali kalian, tidak pantas. Kata Allah, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Lantas kalian berbisik-bisik menyampaikan berita-berita rahasia karena mawaddah, karena kalian cinta kepada mereka. Kata Allah, wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Bagaimana kalian mau bisik-bisik dengan menulis surat atau bisik-bisik kepada mereka menyebarkan rahasia, padahal kalian tahu bahwasanya Aku tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Apa faedahnya kalau begitu?
Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Khatib, apakah kau ragu? Kalau kau tulis akan tidak ketahuan, apa kau masih ragu? Aku kan tahu apa yang kau sembunyikan, apa yang kau tampakkan, tidak ada bedanya. Makanya Allah mengatakan, wa ana a'lamu bima akhfaitum, aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Kemudian kata Allah, wa ma a'lantum, Allah sebutkan apa yang kalian tampakkan. Kenapa Allah sebutkan tampakkan? Bukankah kalau sudah mengetahui yang disembunyikan, yang ditampakkan jelas lebih tahu? Kata para ulama, Allah menyebutkan, aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan, karena yang disembunyikan sama yang ditampakkan di sisi Allah sama. Tidak ada bedanya. Kalian bicara bisik-bisik dengan halus, dengan suara keras, bagi Allah sama. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Ya. Maka apa faedahnya kalian? Engkau nulis padahal kau tahu aku mengetahui segalanya. Kemudian kata Allah, "Ma yaf'aluhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil." Barang siapa melakukan hal tersebut, maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Subhanallah. Ada perkataan perkataannya Al-Qurtubi, ya. Yang menakjubkan. Apa kata Al-Qurtubi? Saya bacakan. Ayat ini, satu ayat ini semuanya, dan ayat berikutnya semuanya mencela siapa? Khatib. Mencela Khatib bin Abi Balta'ah. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, semuanya mencela siapa? Ayat ketujuh, semuanya mencela Khatib bin Abi Balta'ah. Semua turun karena Khatib bin Abi Balta'ah. Allah turunkan ayat banyak untuk menegur beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Al-Qurtubi? Wa hadza kulluhu mu'atabatun li Khatib. Ini semua ayat-ayat ini turun untuk menegur siapa? Khatib bin Abi Balta'ah. Wa huwa yadullu ala fadlihi wa karamatihi wa nasihati li Rasulillah wa sidqi imani. Ini semua menunjukkan keutamaan Khatib dan mulianya Khatib, dan dia ternyata ingin berbuat yang terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jujurnya imannya. Fa innal mu'atabah la takunu illa min muhibbin li habibihi. Karena teguran tidaklah muncul dari orang yang mencintai kepada yang dicintainya. Faham? Seandainya Khatib ini bukan siapa-siapa, Allah enggak perlu tegur sepanjang ini. Faham? Allah tidak peduli dengan dia. Tatkala Allah turunkan sampai 6 ayat, 7 ayat tentang Khatib, menunjukkan dia ini orang yang mulia. Maka Allah khususkan 7 ayat untuk menegur siapa? Khatib bin Abi Balta'ah. Ya. Kita positive thinking. Kalau orang tegur kita berarti sayang sama kita. Kalau antum ditegur istri, berarti istri sayang atau tidak? Sayang. Tinggal cara tegurnya bagaimana. Kalau antum menegur istri, ya juga berarti sayang. Kalau kita enggak sayang, enggak peduli. Mau dia mau ngapain, terserah. Mau dia ngapain, terserah. Justru kita tegur anak kita. Kenapa? Karena kita sayang. Mungkin cara kita menegur kurang bagus, tapi itu menunjukkan kita sayang sama anak kita. Demikian juga ibu-ibu. Kalau suami negur, mungkin cara negurnya kurang bagus, tapi itu menunjukkan dia perhatian sama kita. Sama kalau kita ditegur sama istri, mungkin cara tegurnya agak kasar. Ya, jangan kita naik ego kita, kamu tuh perempuan harus sujud kepada saya. Tapi tidak boleh ya. Ya, tapi intinya mungkin caranya kurang bagus, tapi kita tahu berarti dia sayang sama kita, makanya dia tegur. Kalau dia tidak sayang, maka dia tidak akan peduli. Dan ini cara pandang Al-Qurtubi yang luar biasa tentang kisah Khatib bin Abi Balta'ah. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, surat Al-Mumtahanah ini ya memang fokus membahas tentang diharamkannya muwalat, yaitu berloyal kepada orang-orang kafir, menolong mereka, orang-orang kafir, ya, mencintai mereka karena agama mereka, ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Makanya ayat-ayat seperti ini banyak, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Tidak boleh kaum mukminin mengambil atau menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang mukmin. Tidak boleh, wali-wali harus dari sama kaum mukminin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, wahai orang beriman, jangan kalian menjadikan teman-teman dekat dari selain kalian. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, wahai orang beriman, jangan kalian jadikan ya orang-orang Yahudi Nasrani sebagai wali-wali kalian, penolong-penolong kalian. Jadi ayat ini menegur Khatib yang berusaha membantu siapa? Orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Taib. Setelah itu Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka orang-orang kafir Quraisy di Mekah yang kau bantu wahai Khatib, yang kau bantu tersebut,
ternyata menangkap kalian, menangkap kaum mukminin. Setelah kalian bantu, kemudian terjadi peperangan, kemudian dia menawan kalian, ya. Apakah mereka jadi sahabat? Tidak. Yakunu lakum a'daan. Kalau ketemu dengan kalian, mereka akan menjadi musuh, perangi kalian. Bahkan bukan cuma itu, wayabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu, dan mereka akan membentangkan tangan mereka untuk menghantam kalian, untuk membunuh kalian, dan mereka akan melancarkan lisan mereka untuk mencaci kalian, memaki-maki kalian. Bahkan sekarang wawaddu law takfurun, bahkan mereka berangan-angan kalian kafir. Ini jadi sekarang Allah menegur Hatib dan yang semisalnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, percuma kalian membantu mereka. Apakah dengan kalian membantu mereka kemudian mereka menjadi beriman, menjadi kawan di kemudian hari? Jawabannya tidak. Kalau mereka ada kesempatan setelah dibantu, kesempatan menguasai kalian, mereka akan berbuat yang buruk kepada kalian. Mereka akan bunuh kalian, mereka akan mukul kalian, mereka akan menjara kalian, mereka akan mencaci maki kalian. Segala keburukan yang bisa mereka lakukan, mereka akan lakukan. Jadi tidak perlu kalian membantu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wawaddu law takfurun. Bahkan mereka ingin kalian kafir. Kata Al-Alusi rahimahullahu taala bahwasanya orang-orang kafir ingin mengumpulkan dua kemudaratan, kemudaratan duniawi kepada kalian dan kemudaratan ukhrawi kepada kalian. Mereka ingin kalian kafir seperti mereka dan mereka ingin membunuh, menghantam, mencaci maki kalian. Dikumpulkan dua karena mereka dendam kepada kalian. Jadi tidak semudah yang dibayangkan, wahai Hatib. Apa kalian bantu kepada mereka selesai urusan mereka jadi baik? Oh, enggak. Ini dendam yang berkepanjangan, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, menegur kesyirikan mereka, menjelaskan tentang kesesatan nenek moyang mereka, mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Ini mereka tidak bisa lupa begitu saja hanya karena dikasih surat kemudian selesai. Tidak, kata Allah, percuma. Wa waddu law takfurun. Jangankan mereka setelah menangkap kalian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kalau mereka berhasil menangkap kalian, ya, mereka akan pukuli kalian, mereka akan bunuh kalian, mereka akan caci maki mereka kalian, dan sekarang ini mereka sudah berharap kalian kufur. Wa waddu law takfurun, dan mereka berharap kalian kufur. Sebelum kalian ditangkap pun mereka sudah berharap kalian kafir, apalagi kalau kalian sudah ditangkap oleh mereka. Paham ya? Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, saya membahas nahwu lagi tapi tidak usahlah. Nanti antum tidak paham. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Karib kerabat dan anak-anak kalian sekali-sekali tidak bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi Hatib ingin menolong apa? Menolong kerabatnya, menolong ibunya yang musyrikah, menolong kakak-kakaknya, adik-adiknya yang musyrikin, menolong apa? Halif-halifnya dari berupa orang-orang Quraisy yang dia hidup bersama mereka, sekutunya. Kata Allah, percuma rahim-rahim kalian, ibu kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian tidak akan bermanfaat bagi kalian kalau mereka kafir pada hari kiamat kelak. Percuma. Kenapa? Yafsilu bainakum, dalam sebagian qiraah yufassilu bainakum, dalam sebagian qiraah yufsalu bainakum, dalam sebagian qiraah yufassalu bainakum. Intinya karena Allah akan pisahkan kalian pada hari kiamat kelak. Ya, akan pisahkan kalian pada hari kiamat kelak, ya. Mereka tidak akan menolong kalian. Mereka akan terpisah pada hari yang sangat mengerikan, yang di mana Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari tersebut seorang akan lari dari saudaranya, akan meninggalkan bapak dan ibunya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan apa? Istrinya. Jadi percuma kalian tolong mereka kalau mereka kafir, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi di dunia tidak ada manfaatnya, di akhirat juga tidak ada manfaatnya. Mereka musuh-musuhku, ngapain kalau gitu dibantu? Ini semua agar dipikirkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Wallahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Setelah itu Allah memberi contoh, ya, bahwasanya contohilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berikan contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kehidupannya di antara sirahnya Nabi Ibrahim, dia berlepas diri daripada kesyirikan, berlepas diri daripada ahlu syirik, dan dia terang-terangan mengatakan kalian syirik. Dia menegur kaumnya. Meskipun di antara kaumnya ada bapaknya, tidak dia pedulikan. Dia jelas menjelaskan kalian berbuat syirik berbeda dengan kami. Maka Allah sebutkan contoh tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal oleh semua orang. Adapun Yahudi,
kenal, mereka ngaku-ngaku turun Nabi Ibrahim. Kemudian Nasara juga demikian. Semua Bani Israel keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Semua Bani Israel keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga orang Quraisy, semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Karena semua orang Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Semua Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Uqbah bin Abi Mu'aid, semua tokoh-tokoh Quraisy keturunan Nabi siapa? Ismail bin Ibrahim. Ibrahim ini sangat masyhur, sampai sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur berkata, bahkan Ibrahim ini terkenal sampai di India. Sampai konon katanya, kata beliau dalam tafsirnya, konon katanya nama Dewa Brahmana itu dari Ibrahim. Saking agungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Intinya, sosok Ibrahim adalah suatu yang dikenal. Dikenal oleh Yahudi, Nasrani, Quraisy semua kenal. Maka Allah sebutkan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam karena dikenal ya oleh orang-orang Quraisy. Maka Allah berkata, "Qad kanat lakum uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian uswah teladan yang baik. Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan yang bersama Nabi Ibrahim adalah yang beriman bersama dia tatkala itu, yaitu Sarah dan Nabi Lut, ponakannya Ibrahim. Jadi mereka bertiga, Ibrahim, Sarah, dan siapa? Lut. Jadi Allah berkata, sungguh pada diri Ibrahim dan para pengikutnya, yaitu Sarah, Lut, ya, ada contoh yang baik. Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wama ta'buduna min dunillah. Tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Wa kafarna bikum, dan kami kufur kepada kalian, itu kufur kepada amal perbuatan kalian, kufur terhadap sembahan-sembahan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah. Selama kalian belum beriman kepada Allah semata, kami terus memusuhi kalian dan kami terus benci kepada kalian. Pendapat pertama mengatakan, yang mengatakan hal ini adalah Ibrahim dan Sarah dan Lut. Karena yang beriman cuma tiga orang itu. Bahkan waktu Nabi Ibrahim sama Sarah melewati negeri Mesir, Sarah, Nabi mengatakan, Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai Sarah, ya, tidak ada yang beriman Islam kecuali saya dan engkau saja di atas negeri Mesir ini. Artinya yang beriman cuma sedikit. Adapun At-Tabari rahimahullahu taala, ya, dan juga diikuti oleh sebagian ulama, beliau mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini, yang walladzina ma'ahu, sungguh pada diri Ibrahim ada teladan yang baik, dan juga pada orang-orang yang menyertainya, yang bersamanya, maksudnya nabi-nabi yang lain. Ini bukan cuma Ibrahim saja yang seperti ini. Nabi-nabi yang lain juga seperti ini. Ya, kenapa? Karena Nabi Ibrahim cuma sendirian. Tidak mungkin Sarah ikut-ikutan, perempuan, aku berlepas diri. Yang ngomong gitu cuma siapa? Ibrahim. Kisahnya yang ditangkapin si Ibrahim atau Lut juga? Yang ditangkap mau dibakar siapa? Ibrahim saja. Alaihissalam. Berarti dia sendiri yang berhadapan dengan apa? Kaumnya. Seluruh satu negara, satu negeri, semuanya kafir. Dia sendirian. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Ibrahim setelah diusir dari negerinya, ya, kemudian dia pergi ke Syam, baru kemudian dia menikah dengan Sarah. Waktu terjadi dialog sama Namrud, ya, maka tidak ada, itu di daerah Irak, maka tidak ada Sarah tatkala itu. Ibrahim cuma sendirian. Kalau gitu, walladzina ma'ahu, sungguh pada diri Ibrahim dan orang-orang bersamanya ada contoh yang baik, maksudnya para nabi selain Nabi Ibrahim. Ini pendapat cukup kuat dari pendapatnya At-Tabari rahimahullahu taala. Di mana Nabi Ibrahim dan para pengikutnya atau para nabi-nabi yang lainnya berkata kepada kaumnya, "Inna bura'u minkum mimma ta'budun," sungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan berlepas diri daripada sembahan-sembahan kalian, "min dunillah," selain Allah. "Kafarna bikum," dan kami kafir kepada kalian. Maksudnya kami kafir kepada sembahan-sembahan kalian dan kami kafir terhadap amal perbuatan kalian, yaitu kesyirikan. Bukan cuma itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian abadan selama-lamanya. Tetap kita bermusuhan, tidak ada cinta-cintaan. Ya, tidak ada dekat-dekatan, enggak ada teman-temanan, musuh. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Kemudian kata Allah, "Illa qaula Ibrahim li abihi," kecuali jangan diikuti adalah perkataan Ibrahim kepada ayahnya, "La astaghfirunna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'." Aku akan mohon ampunan untuk engkau wahai ayahanda,
dan aku tidak menguasai dirimu sama sekali dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Ya Rabb kami, kepada Engkau kami bertawakal dan kepada Engkau kami kembali. Wa ilaikal masir, ya. Dan kepada Engkau lah, ya, kami akan kembali. Kami bertobat dan kepada Engkau kami kembali. Taib. Yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tidak perlu kita ikuti adalah perkataan Ibrahim tentang ayahnya, la astaghfiruna laka, sungguh aku akan mohon ampunan bagi engkau. Jadi Ibrahim alaihissalam dia pernah menjanjikan ayahnya agar dia memohon ampunan untuk ayahnya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Maryam, ya. Tatkala Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya, ayahnya pun marah. Ayahnya berkata, ya, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, wahai anakku. Tapi dia mengatakan, wahai Ibrahim, ya, aragibu anta an alihati ya Ibrahim, apa kau benci dengan Tuhan-Tuhanku? Kalau kau tidak berhenti mencaci maki Tuhan-Tuhanku, maka aku akan merajammu. Ya, aku akan lempar engkau dengan batu dan tinggalkanlah aku. Waktu Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya, dia berkata, qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi. Keselamatan bagi engkau ayahanda. Semoga aku akan mohon ampunan untukmu dari Rabbku. Jadi Nabi Ibrahim menjanjikan kepada ayahnya, ya. Oleh karenanya di antara doa Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim berkata, "Waghfir li abi." Ya, ya Allah ampunilah apa? Ayahku. Sungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat, ya. Dan ini Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk ayahnya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa Ibrahim minta ampun buat ayahnya? Ya. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwasanya mohon ampunan buat orang musyrik itu tidak boleh. Maka dia karena tidak tahu hukumnya, Allah belum kasih tahu, maka dia minta akan ampunan. Paham? Ini pendapat pertama, ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, maksudnya mohon ampunan kepada ayahnya, maksudnya ya Allah berilah taufik kepada dia agar dia masuk Islam. Namun ini pendapat kurang kuat. Pendapat ketiga seperti dipilih oleh Al-Qurtubi, bahwasanya Ibrahim menyangka ayahnya Muslim, ternyata tidak. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Taubah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min. Ya, tidaklah permohonan ampun Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena janji yang sudah terlanjur Nabi Ibrahim janjikan buat ayahnya. Tatkala jelas bagi Ibrahim ayahnya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri. Ya. Kata Qurtubi, Nabi Ibrahim menyangka dia akan masuk Islam, makanya dia mohon ampunan. Ternyata setelah nyata dia bakalan kafir terus, bahkan mati kafir, maka Ibrahim berlepas diri. Sehingga Al-Qurtubi mengatakan, kalau seorang meninggal dunia dan kita menduga dia Islam, maka kita boleh doakan. Menduga dia Islam, maka kita boleh doakan. Kita tidak boleh doakan kalau kita tahu dia mati dalam kondisi apa? Musyrik. Tapi kalau masih ada dugaan dia Muslim, maka kita boleh doakan. Namun pendapat yang benar dari pendapat-pendapat ulama tentang sebab Nabi Ibrahim memohonkan ampunan buat ayahnya adalah karena Nabi Ibrahim tidak tahu bahwasanya itu dilarang. Setelah Allah menegur, maka Nabi Ibrahim kemudian tidak mau lagi mohonkan ampunan buat ayahnya. Subhanallah, ya, kita bilang sebagian Nabi diuji dengan orang-orang yang mereka cintai. Nabi Ibrahim waktu ayahnya kafir, apakah dia senang? Tentu dia tidak senang. Bahkan dia berulang-ulang, bahkan dia menjanjikan akan mohon ampunan. Bahkan dia berdoa, Rabb waghfir li abi, ya Allah ampunilah ayahku. Tapi apa boleh buat, ayahnya mati dalam kondisi apa? Kafir. Dan ada orang-orang diuji, Nabi-Nabi diuji seperti itu. Seperti Nabi Ibrahim AS. Ya. Bapaknya kafir. Seperti Nabi Nuh AS. Istrinya apa? Kafir. Tentu dia cinta sama istrinya. Anaknya juga apa? Kafir. Nabi Lut juga istrinya apa? Kafir. Nabi Muhammad SAW menurut pendapat jumhur ulama, ayah dan ibunya juga kafir. Ya. Karena terus terang saya seringkali ditanya, dan ini sangat menyedihkan memang. Ustaz, bagaimana orang tua saya meninggal dalam kondisi musyrik, boleh enggak saya doakan? Boleh enggak saya mohon apa? Ampunan, ya. Jawabannya tidak boleh. Bukan cuma Anda yang sedih, bahkan sebagian nabi-nabi diuji dengan ujian seperti ini. Dan mereka tetap mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala menekankan kembali. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana." Ya Rabb kami, jangan kau jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Jangan jadikan kita fitnah bagi orang kafir. Maksudnya jangan sampai kita ini salah berbuat atau kita ini kalah sehingga menjadikan orang-orang kafir semakin kokoh dalam agama mereka. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, jangan sampai aku dikuasai oleh mereka, orang-orang kafir, sehingga mereka semakin yakin dengan agama mereka. Ya. Kita pun demikian, jangan sampai kita menjadi fitnah bagi orang kafir. Bisa jadi kita menjadi fitnah bagi orang kafir, kenapa? Karena akhlak kita yang buruk. Ya. Karena kita ternyata melakukan hal yang buruk, sehingga pandangan orang kafir kepada kita keliru, sehingga mereka semakin tegar di atas kekafiran mereka. Itu berarti kita menjadi fitnah bagi orang kafir, sehingga mereka semakin kokoh dalam agama mereka. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Firman Allah selanjutnya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian ada uswah yang hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para pengikutnya. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhirat. Wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Barang siapa yang berpaling, ya, tidak mengindahkan perintahku, fa innallahu wal ghaniyul hamid, sungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kalian. Kalian ibadah adalah untuk diri kalian. Kata Allah, may yashkur fa innama yashkur li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, beribadah, sungguh untuk dirinya sendiri. Jangan kita terbayangkan Allah butuh dengan solat kita, dengan butuh pengajian kita, dengan butuh sedekah kita. Tidak, Allah tidak butuh. Kata Allah, may yashkur fa innama yashkur li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, itu untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, adalah untuk diri kalian sendiri. Makanya Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidum minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian sudah dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai orang tinggal hari kiamat, semuanya hatinya seperti orang paling bertakwa, semuanya hatinya seperti Muhammad, ibadahnya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Jadi kita harus yakin bahwasanya kita berbuat ini untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Wa may yatawalla," barang siapa berpaling, "fa innallaha ghani," Allah maha kaya, tidak butuh dengan itu semua. Ya, Al-Hamid, dan Dia maha terpuji. Apakah orang kafir tidak kafir, tetap saja Allah maha terpuji. Ayat yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, kata Allah, asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Tatkala Allah tahu bahwasanya berat, ya, diuji untuk membenci orang-orang yang Dia cintai, kerabat-kerabatnya tidak boleh mencintai mereka karena mereka kafir, karena mereka musuh-musuh Allah, maka Allah kasih hiburan, kata para ulama, tasliyah, asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Kalian tetaplah bermusuhan dengan mereka karena mereka musuh-musuhku, tapi bisa saja Allah menjadikan orang-orang yang kalian musuhi tersebut, ya, saling mencintai di antara kalian suatu hari. Ya, suatu hari kalian bisa saling mencintai. Artinya suatu hari dia pun masuk apa? Islam. Wallahu qadir, Allah maha kuasa. Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha mengampun lagi maha penyayang. Yang disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya contohnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ramlah, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Menikah dengan Ramlah, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Sehingga bapaknya Abu Sufyan, ya, Nabi SAW menikahi banyak wanita. Dan setiap wanita yang Nabi nikahi, pasti ada hikmah di balik itu. Di antaranya pernikahan Nabi dengan Ramlah, ya, bintu Abu Sufyan, Ummu Habibah, putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan tatkala itu adalah gembongnya apa? Orang-orang kafir. Setelah Abu Jahal tewas, dia yang jadi pemimpin. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ternyata putrinya nikah sama musuh besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada, ya, banggalah sama ini kan mantu. Muhammad kan mantu saya. Dan lama-lama akhirnya Abu Sufyan masuk apa? Islam. Bisa jadi orang bermusuhan dengan kalian satu hari mencintai kalian, ini hiburan. Intinya kita selama di dunia menjalankan syariat. Kalau itu adalah musuh-musuh Allah, tidak boleh kita kemudian apa namanya? Menunjukkan kecintaan kepada mereka, loyal kepada mereka, tidak boleh. Namun meskipun demikian, bisa jadi mereka suatu saat masuk Islam kalau kalian terus berdakwah kepada mereka. Wallah ta'ala alam bisawab. Silakan azan. Tayyib, ini ada hadiah dari panitia, ya. 7 hadiah, ya. Nanti bisa diambil di Sekretariat Roja, ya.
Pertanyaan pertama, ya, yang bisa jawab, ya. Sebutkan tiga nama surat yang sedang kita bahas. Ya, silakan. Al-Mumtahanah, terus Al-Mumtahinah, Al-Mawaddah. Masya Allah, ya. Siapa nama antum? Ja'far, jomblo. Ja'far de jomblo, ya. Taib, Ja'far, hafizakallah, nanti ngambil hadiahnya di Sekretariat Raja. Pertanyaan kedua, ya. Sebutkan dua tafsir tentang, dua pendapat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Silakan. Ya, jawab. Ya, yang pertama Sarah dan siapa? Nabi Lut, ponakannya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, nabi-nabi selain Nabi Ibrahim. Jazakallah khairan, ya. Ya, nanti tolong ambil hadiahnya di Sekretariat Roja. Pertanyaan ketiga, siapa yang bisa sebutkan tiga pendapat ulama tentang kenapa Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya untuk diampuni? Tiga pendapat. Saya enggak mau jawab dua, saya mau jawab tiga, ya. Ya, coba, ya. Yang pertama apa? Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu dilarang. Yang kedua, Nabi Ibrahim sudah tahu agar ayahnya diberi apa? Taufik. Yang ketiga, Nabi Ibrahim menyangka ayahnya masuk Islam. Ya, jazakallah khair, ya. Ada faedah yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah dalam kitab fikih mereka. Bagaimana kalau kita ragu tentang seseorang, dia ini meninggal muslim atau musyrik? Bolehkah kita mendoakan mereka? Ya, seorang ini bolehkah kita doakan dia, kita ragu? Jawabannya boleh kalau kita ragu. Kalau kita yakin dia musyrik, enggak boleh. Kalau yakin Islam, ya harus didoain. Tapi kalau kita ragu dia meninggal dalam kondisi musyrik atau tidak, dia ada melakukan kesyirikan, tapi apakah dia sudah ngerti atau tidak, Allah kasih uzur atau tidak, maka dia boleh berdoa dengan ta'liq. Dia mengatakan, Allah maghfirlahu in kana musliman. Ya Allah ampunilah dia kalau dia memang seorang apa? Muslim. Dan ini dibawakan oleh ulama Syafi'iyah tatkala membahas tentang solat jenazah. Bagaimana kalau solat jenazah bercampur mayat muslim dan kafir dan tidak bisa dibedakan? Ya. Bagaimana caranya? Ada dua metode dalam menghadapi mayat-mayat yang berkumpul. Ya, ada muslimnya, ada mungkin terbakar rame-rame atau mungkin tenggelam rame-rame atau apa, ya. Maka dua cara. Pertama, mereka sholat langsung rame-rame dengan niatkan doanya untuk hanya yang muslim. Yang kedua, atau disolatkan satu-satu, ya, kalau memang ingin disolatkan satu-satu, tetapi setiap sholat kalau ini ragu, ya Allah ampuni dia kalau memang dia seorang apa? Muslim. Itu boleh dibaca dalam sholat jenazah. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa sahabat yang diturunkan ayat ini? Silakan. Ya, antum. Hatib bin Abi Balta. Jazakallah khairan. Ya, nanti jangan lupa, ya. Ambil hadiahnya. Sudah keberapa itu? Empat. Allah mengatakan, "Wa ana a'lakum wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum." Dan aku lebih mengetahui tentang apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nampakkan. Apa faedah Allah tambah, aku lebih mengetahui apa yang kalian nampakkan? Nah. Ya, silakan. Karena yang dinampakkan dan tidak ditampakkan sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ente siapa namanya? Hisham, jomblo, ya. Masih sekolah. Berarti jomblo super, ya. Taib, nanti kasih akhi Hisham hafizahullah hadiahnya. Masih ada dua lagi. Taib, siapa yang bisa menjelaskan faedah dari firman Allah ayat yang kedua, ya, jika mereka menangkap kalian, mereka akan menjadi musuh bagi kalian dan membentangkan tangan mereka untuk memukul kalian dan mencaci maki kalian. Wa waddu law takfurun.
dan mereka berharap kalian kafir. Apa yang bisa diambil faedah dari firman Allah, wa waddu law takfurun? Coba ya. Apa faedahnya? Ya, jadi mereka saja belum menangkap kalian, sudah berharap kalian apa? Kafir. Apalagi kalau sudah nangkap kalian, ya. Jazakallah khairan, ya. Nanti ambil hadiahnya, ya. Mudah-mudahan masih ada. Yang terakhir, sana saya enggak lihat hadiahnya, saya cuma dikasih tahu, ya. Katanya ada 7, ya. Ya, tapi insyaallah di fotonya lumayan, ya. Ya. Enggak tahu, ya, jangan tertipu dengan casing, ya. Yang terakhir, kenapa Allah menggunakan yukhrijunar rasul fi'il mudhari'? Yang sana ya. Coba antum ya, ya antum. Apa? Saya enggak dengar. Coba berdiri. Atau enggak usah aja hadiahnya. berdiri biar saya dengar. Oh, agar beritanya tetap hangat meskipun sudah terjadi 7 tahun yang lalu. Jazakallahu khairan, ya. Demikian saja kajian kita. Tidak ada tanya jawab, ya. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.